Langkah pemerintah Provinsi Jakarta menonaktifkan puluhan ribu nomor induk kependudukan atau NIK warga yang sudah tidak berdomisili di Jakarta mendapat kritikan. Salah satunya dari mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Dia menganggap kebijakan ini justru merepotkan. Sementara sekitar 8,3 juta KTP DKI Jakarta juga harus diganti. Ini artinya penggantian KTP DKI menjadi DKJ akan dilakukan menyeluruh secara bertahap. Dan untuk membahasnya, saya akan berbincang dengan Kepala Dinas Dukcapil Jakarta, Budi Awaludin. Halo, selamat siang Pak Budi. Selamat siang, Mas Iqbal. Baik, Pak Budi. Ini terkait dengan isu dan juga kebijakan yang selama ini sedang diperbincangkan juga. Ini pertama saya akan menanyakan soal KTP puluhan ribu warga yang akan dinonaktifkan terlebih dahulu ini, Pak. Apa sebenarnya yang mendasarinya? Iya. Yang mendasari kita melakukan program penataan dan penertiban dokumen kependudukan sesuai domisili ini ya adalah karena ya banyak pertama warga DKI Jakarta berKTP DKI namun sudah tinggal di Bodetabek ya, bahkan ada yang puluhan tahun di Bekasi, Tangerang ya, dan berKTP DKI ya, sedangkan mereka setiap harinya beraktivitas dan tinggal di Tangerang, okay. Ya di Bogor dan Bodetabek lainnya seperti itu. Ya. Fenomena-fenomena lainnya juga terjadi di mana masyarakat ya Pak RT, Pak RW mereka di mana mereka banyak menemukan harus menandatangani surat pernyataan, misalkan surat pernyataan kematian, warganya sudah tidak tinggal di sana, seperti itu. Okay. Nah, ini juga ada. Terus pinjol yang salah sasaran, ya banyak menyasar, banyak juga malah banyak yang kena, ya karena mereka tidak sesuai dengan domisili. Apa yang kita lakukan, tujuannya adalah agar tertib administrasi kependudukan di Provinsi DKI Jakarta. Okay. Demikian, Mas Iqbal. Baik, Pak Budi. Pak Budi, ini kan ada sekitar 90-an ribu begitu ya, NIK yang sebenarnya dinonaktifkan. Tapi ini kalau dilihat-lihat ini ada berapa sebenarnya yang sudah meninggal dunia dan ada berapa yang sebenarnya masih ada tetapi ternyata tinggalnya di luar Jakarta? Iya, kalau di data kami awalnya itu kan yang meninggal itu jumlahnya ada 81 ribu. Namun setelah kita cek kembali pendataan dan kita cross-check ke lapangan, jumlahnya totalnya ada sekitar 40 ribuan. Dan 40 ribuan itu yang sudah kita ajukan ke Dirjen Dukcapil untuk dinonaktifkan. Lalu juga ada RT yang sudah tidak ada, yaitu jumlahnya awalnya ada 11 ribu, setelah kita cek kembali itu ada 9.600. RT yang sudah tidak ada ini adalah RT yang sudah dihapuskan karena memang sudah ada pembangunan di sana seperti jalan tol, sarana prasarana lainnya, ya, dan sehingga RT itu dihapuskan. Nah, ini jumlahnya 9.600. Nah, seperti itu. Dan kalau kita lihat tadi fenomena ya di berita ya, warga Bogor yang memindahkan berbondong-bondong ya di Kabupaten Bogor, kami mengucapkan terima kasih ya kepada warga Bogor yang sudah memindahkan dokumen kependudukannya ke Bogor, seperti itu. Karena kita lihat juga di Tangerang Selatan menyatakan 75 ribu warganya, ya, namun masih berKTP DKI Jakarta, itu jumlahnya ada 5-25, mereka tinggal sudah 5-25 tahun, seperti itu. Di Depok juga seperti itu ya, Kadis Dukcapil Depok mengatakan ada sekitar 18 ribu, mungkin bisa jadi lebih ya warganya yang masih berKTP DKI Jakarta. Okay. Demikian, Mike Spel. Pak Budi, berarti ini bahwa mereka ini sudah mengetahuinya ya bahwa mereka NIK mereka ini sudah dinonaktifkan begitu. Seperti apa sebenarnya informasi yang disampaikan oleh Pemprov Jakarta begitu kepada warga yang dinonaktifkan sehingga mereka bisa mengetahui untuk segera menggantikan NIK-nya ke daerah asal mereka? Ya, saat ini ya warga itu sebenarnya bisa mengecek di website kami. Website kami jawara.dukcapil.jakarta.go.id. Okay. Ya. Dan ini masyarakat sudah banyak yang tahu bahwa NIK mereka itu masuk dalam program. Sebenarnya perlu kami informasikan saat ini belum ada yang dinonaktifkan.
Okay. Yang dinonaktifkan hanya yang meninggal saja, seperti itu. Cuma ada warning dari kami dalam program ini. Dan sampai saat ini jumlah masyarakat yang secara sadar memindahkan dokumen kependudukannya itu sudah di angka 132.000 masyarakat yang sudah secara sadar memindahkan dokumen kependudukannya sesuai dengan domisilinya. Jadi kapan dinonaktifkannya ini, Pak? Ya, saat ini kita masih menunggu yang RT yang sudah tidak ada, ya, dan kita nunggu dari Dirjen Dukcapil, seperti itu. Pak Budi, ini saya ada mengambil beberapa pertanyaan dari warganet ini terkait dengan bagaimana dengan warga yang tengah bekerja dan mendapatkan penugasan di luar kota terkait dengan NIK-nya ini? Ya, ini juga pertanyaan yang disampaikan Pak Ahok ya, bagi warga dengan dinas luar, di luar negeri. Sebenarnya ini tidak kita nonaktifkan, seperti itu ya. Jadi bagi masyarakat ya yang bertugas di luar negeri, ya mereka yang tugas belajar, ya juga dinas di luar kota. Nah, ini tidak kita nonaktifkan. Nah, dan seperti okay. ya. Ya. Terkait dengan yang tadi Bapak sampaikan itu juga menjadi pertanyaan Pak Ahok. Jadi saya juga ingin menanyakan ini yang Pak Ahok sempat mengatakan bahwa kebijakan ini akan menyulitkan warga, menimbulkan pungli, dan lain-lain. Ini pendapat Bapak sendiri seperti apa? Iya, kalau kita lihat statement beliau secara utuh, sebenarnya kita setuju. Dan kita sependapat pertama yang Pak Ahok sampaikan, masyarakat yang sedang dinas luar, di luar negeri, di luar kota itu tidak kita nonaktifkan. Lalu beliau juga menyampaikan bahwa mereka yang punya dua rumah, Jakarta, satu di daerah lain, sedangkan dia tinggal di daerah lain. Nah, bagi mereka yang punya aset, itu kita tidak nonaktifkan. Jadi kita sepakat di situ. Dan beliau juga setuju, yang dinonaktifkan mereka-mereka yang sudah tinggal. Ya kan, nggak tinggal di sini, sedangkan tinggalnya sudah di daerah Bekasi, dan itu yang dinonaktifkan, seperti itu. Dan bagi masyarakat yang bekerja, seperti itu ya, yang bekerja dari yang memang sehari-hari kerja di sini dan kos di sini, ya itu nggak ada masalah juga, ya asal KTP-nya sesuai dengan domisili, kan gitu loh. Jadi sebenarnya kita sepakat dengan Pak Ahok. Baik, dan selanjutnya itu selain tadi soal nonaktif NIK itu sendiri, lalu yang menjadi perbincangan juga soal 8,3 juta KTP DKI yang harus berubah dan diganti jadi DKJ. Ini bagaimana teknisnya, Pak? Ya, memang di dalam undang-undang nomor 2 tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta sudah disahkan. Ya, kita menunggu keputusan Presiden terkait pergantian dari ibu kota negara dari ibu kota DKI menjadi ibu kota Nusantara. Nah, prosesnya adalah akan terjadi perubahan nomenklatur. Nomenklatur itu dari daerah khusus ibu kota menjadi daerah khusus Jakarta. Nah, ini dengan perubahan ini masyarakat nggak perlu panik karena yang berubah hanya nomenklaturnya saja, bukan NIK-nya, elemen datanya. NIK-nya tidak akan berubah ya, Pak ya? Tidak akan berubah. Okay. Nah, jadi tidak mengganggu pelayanan publik ya, dan karena jumlahnya cukup banyak ya, data kita itu wajib KTP kita sekarang sudah di angka 8,4 juta. Nah, oleh karenanya kita akan lakukan secara bertahap selama 3 tahun, mudah-mudahan bisa rampung karena memang belangko juga terbatas. Mudah-mudahan tahun ini bisa di angka 2-3 juta yang kita layani, seperti itu. Mas ini Pak, seperti apa? Siapa dulu yang diprioritaskan, Pak? Apakah ya secara bertahapnya itu dimulai dari yang akan mengganti KTP-nya mungkin sudah masa berlakunya sudah habis atau hilang atau seperti apa, Pak? Ya, pertama mereka yang melakukan pelayanan, ya, yang nanti akan didahulukan mereka yang sedang melakukan pelayanan, melakukan update datanya, ya, dengan melakukan pelayanan di loket-loket kita, ya, karena pergantian KTP, nah itu pasti didahulukan. Yang kedua adalah mereka umur yang akan 17 tahun. Okay. Nah, 17 tahun di saat mereka 17, ya pemilih pemula, mereka mau rekam, dan setelah itu mereka cetak pada umur 17 tahun, pasti mereka akan kita dahulukan. Berarti ini sama seperti sekali itu bisa dipastikan bahwa masyarakat khususnya yang ada di Jakarta tidak perlu khawatir dengan adanya penggantian dari DKI ke DKJ ini ya, Pak ya? Ya, nggak perlu
nggak perlu khawatir seperti itu, karena juga banyak daerah yang sudah pernah mengalami hal yang sama, misalkan ada pemekaran provinsi, kota, kabupaten kota, dan ini hanya perubahan nomenklaturnya saja. Baik, baik. Terima kasih Pak Budi sudah berbicara dengan kami di CNN Indonesia Connected. Tentunya ini menjadi pencerahan bagi kita semua agar seperti yang tadi Bapak katakan tidak perlu khawatir dengan adanya penggantian tersebut ya. Terima kasih, salam sehat selalu Pak.